kebun, saya masih di Cerengganis. Ini mau memperagakan sama Mang Taya ya, cara mencampur dan dosis mencampur pestisida yang kemarin diterangkan ya. Ada sidametrin, ada tilo, ada amisarstop, ya kemudian satu lagi teh, ini teh naon? Sidametrin, jadi naon sih mang? Terus sih, amisarstop, demolis, nah itu ada demolis ya, lupa saya. Terus sekali nyemprotnya, di siap menyemprot dicampur ya dengan pupuk, pupuk PSB dan pupuk telur, POC telur. Ya, oke, nanti kita lihat berapa dosisnya untuk satu tangki yang isi 20 liter. Itu ya, yang 20 liter di sana. Ya, oke. Ya, mari kita lihat ya. Jadi, POC telurnya segi entang iya seperagaan ya, POC telurnya seberat turup? Dua turup atau seale-ale? Seale-ale meren. Ya, jadi ini karena itu 20 liter dan ini satu entang diperagakan. 1 banding 100 ya, jadi POC telurnya 200 cc atau 1 botol aqua cup. PSB-nya enggak ya. Karena ini hari ini kita pakai POC telur. Ya, PSB-nya enggak hari ini ya. Kemudian nanti dicampur dengan Jiplo. Jiplo ini satu sendok ini ya. Satu sendok ini kira-kira 30 cc ya. 30 gram, 30 cc karena ini kan tepung nih ya. Ini 30 gram. Kemudian dicampur sama ini tilo. Tilonya segimana? Setutup itu kira-kira 30 cc itu ya. Kemudian ini juga sidametrinya juga satu tutup itu ya, 30 cc untuk satu tangki itu ya, 20 liter. Kemudian dicampur dengan itu demolis. Demolisnya sekumaha mang? Demolisnya dua tutup ini, jadi kurang itu satu tutup kurang lebih sekitar 10 cc. Jadi demolisnya itu demolis ya, mana cukup demolis. Nah, ini demolis. Demolisnya itu 20 cc ya, dua tutup yang tadi yang 10 cc. Kemudian amistatropnya sekumah? 20 oke. Dua tutup oke. Oh, sama ya, ini takarannya sama ya, sama-sama 20 cc dicampur diaduk jadi satu di sini ya. Oke, Mang Taya akan memperagakan, tapi ini sudah dicampur. Jadi yang sudah dicampur sakumaha eta nama? Tuh ini udah dapat nyampur ya. Udah dicampur, jadi tuh warnanya putih. Jadi kalau sudah dicampur tadi, sudah di satu adonan tadi, jadi hanya dua tutup itu ya, 20 cc untuk satu tangki yang hasil dicampur. Nah kemudian nanti minggu depan, karena tadi udah pakai POC telur, minggu depan diganti pakai ini ya, dicampur sama PSB, campurannya sama seperti tadi ya, campurnya sama. Nah ini pakai POC telur. Pakai POC telurnya 200 ya emangnya? 200 mang? Ya 100 man? Sekian 100 berarti 2 iya. Oh. Ya itu salah, pokoknya 200 saja. POC telur 200. Kalau pakai PSB juga sama ya. 200 nanti ya. Nah, udah ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam tangki sana. Ya, kemudian dicampur air sampai menjadi 20 liter ya kalau penuh. Ya, seberapa kali nyemprot ya, teman? 3 kali 3 tangki. Oke, gitu ya. Seperti itu nyemprotnya. Oke. Kemudian diaduk. Ya. Ini kita masih pakai pestisida kimia ya, karena untuk yang nabatinya saya belum siap. Jadi nanti kita coba dulu yang nabati sedang dipersiapkan. Sementara untuk mengulangi curah hujan yang terus menerus, kita pakai pestisidanya, pakai yang kimia ya. Ini seminggu sekali kita semprot pestisida. Nah itu dicampurkan ke sana ya.
masukkan ke dalam tangki, kemudian dikasih air ya, sampai penuh ya, sampai penuh, di filter dulu itu supaya enggak tersumbat nanti itu, filter pakai kain kain saringan, tidak mempet nanti sprayernya, nozzle-nya ya. Ya gitu, begitu ya tadi mencampurnya ya, ukurannya yang kita pakai ini untuk menyemprot stroberi, dan nanti kita lihat peragaan menyemprotnya ya. Ini ya sahabat kebun, yang tadi dicampur pestisidanya di dalam tangki, sekarang kita semprotkan ke stroberi ya. Ini memang kayak sedang nyemprot stroberi kita, ini sudah mulai membaik, tidak terlalu banyak yang busuk setelah dikasih pestisida ya, insektisida dengan campur fungisida, campur juga dengan pupuk. Yang sekarang kita pakai pupuk POC telur, nanti minggu depan dicampur dengan PSB bergantian ya. Itu untuk pupuk semprotnya, spraynya kita campurkan biar lebih efektif ya, efisien, tidak dua kali nyemprot tuh ya, seperti itu ya. Itu sahabat kebun, peragaan penyemprotnya dilanjut ya sampai ke sana, ada kurang lebih 540 karung stroberi ya. Oke, sampai jumpa ya nanti di kegiatan yang lain ya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya, supaya saya lebih bersemangat lagi berkebun di Cerganis kopi stroberi. Kemudian di sana juga itu memang kayak sedang tanam kentang juga ya. Di sini bilangnya hui. Sudah mulai dijarah sama babi hutan. Sudah ada lacaknya tuh babi hutan tuh. Sampai ke sini-sini tuh lacaknya ya. Tuh. Cari cacing tuh. Disungkurin ya tanahnya. Oke, sampai jumpa di lain kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.